Al-Akbar Surabaya akan melaksanakan sholat tarawih. Persiapannya 240 pengurus dan juga marbot masjid, mulai tukang parkir sampai imam sudah divaksin semua. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mulai penataan shof. Kita hanya 25% dari kapasitas masjid. Kita 5.000-an lah kita bisa menampung jamaah. Kemudian kita juga punya satgas mandiri dan kita punya SOP prokes khusus Al-Akbar Surabaya. Salah satunya adalah untuk menghindari kerumunan usai sholat, maka sandal atau alas kaki jamaah wajib dibawa masuk, masukkan dalam kantong, kemudian taruh di sampingnya jamaah saat sholat. Tujuannya apa? Selesai sholat biar tidak ada kerumunan. Karena inti kerumunan sholat justru terjadi setelah selesai sholat. Yang lain, bacaan imam juga tidak panjang, cukup surat-surat pendek saja. Ya, alhamdulillah ya, aturan pemerintah yang memperbolehkan beribadah lagi di bulan Ramadan ini sangat kita sambut dengan luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan, kita harus meningkatkan ibadah. Maka dengan dibukanya ini, nanti juga bisa melaksanakan tarawih lagi di Al-Akbar. Yang tahun kemarin kan kita tidak boleh melaksanakan tarawih di Al-Akbar kecuali pada 10 hari terakhir. Kalau ini awal Ramadan ini sudah diperbolehkan, maka ya alhamdulillah kita senang menyambut bulan Ramadan. Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.